Apa kabar anak-anakku yang soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Fantastis. Yes. Baik anak-anakku, kita hari ini sebelum belajar kita akan berdoa. Siapa yang hari ini menjadi pemimpin? Silahkan Pipi. Ya, Pipi yang akan memimpin. Yuk. Bersiap. Membaca iklan dan doa. Bismillah. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pipi sudah memimpin doa hari ini. Ya, bagus. Anak-anak, coba dilihat di sebelah kalian, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Azam. Hari ini Azam tidak masuk sekolah ya? Iya, baik. Oh iya, anak-anak, Azam tidak masuk sekolah karena Bu Guru sudah mendapat surat dari orang tuanya bahwa Azam ikut lomba menggambar. Aku juga pernah ikut lomba, Bu. Pope pernah ikut lomba apa, Nak? Mewarnai. Mewarnai, hebat. Pope pernah ikut lomba mewarnai. Kila pernah ikut lomba apa, Nak? Mewarnai juga. Femi? Sama mewarnai. Iya, kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan sangat menyenangkan. Ya. Hari ini adalah, siapa yang tahu temanya? Tema tiga, kegiatanku. Iya, baik. Kegiatanku hari ini adalah gambar apa anak-anak ini? Anak yang sedang menaruh sepatunya. Anak yang baru pulang sekolah dan menyimpan sepatu. Ara hebat, tepuk tangan untuk Ara. Iya, terima kasih anak-anak. Iya, baik anak-anakku sekalian, supaya kalian lebih semangat lagi, tepuk cikal. C I K A sekali. Baik, sekarang ibu akan menempelkan nama-nama kelompok. Nah, anak-anak nanti mencari nama-nama kalian di kelompok yang sudah ibu buatkan di atas meja. Yuk, silakan anak-anak berdiri dulu. Nanti, tunggu dulu sayang ya. Tunggu dulu. Iya. Setelah ditempelkan, anak-anak nanti dengarkan Bu Guru, boleh mencari namanya, ya. Ya.
kelompoknya sudah ketemu kan? Sudah ya, semuanya sudah mendapat kelompok. Iya, baik anak-anakku. Anak-anak, jika anak-anak ingin tahu, yuk kita lihat. Bu guru pegang apa ini? Stick es krim. Ya, ma, stick es krim ini kita akan hitung sama-sama ya. Coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, di sini stick es krimnya ada 11. Nah, Bu Guru akan memisahkan nilai tempatnya. Nah, nilai tempat ini akan dibedakan. Mana yang termasuk puluhan, mana yang termasuk satuan. Nah, lihat. Kalau yang puluhan, ini jumlahnya berapa? 10. Yang di tangan kanan ibu jumlahnya 10. Ya, 10 ini berarti satu puluhan. Nah, yang di tangan kiri ibu jumlahnya berapa? Satu. Jumlahnya satu, disebutnya satuan. Satuan. Nah, lalu 10 ditambah satu berapa? 11. Hebat, Femi. Nah, perhatikan Bu Guru ya, Naya. Di sini ada nilai tempat. Nah, anak-anak sudah lihat semuanya. Perhatikan, tadi kita sudah menyebutkan angka berapa yang pertama? 11 ya. Bilangannya 11. Puluhannya berapa tadi? Satu. Satu. Satuannya? Satu. Satu. Kemudian tadi berapa yang disebutkan yang kedua? 15. Berapa? Arah berapa? 15. 15. Puluhannya berapa? Satu. Satuannya? 5. Iya. Nah, sudah mengerti? Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, Bu Guru akan mengajak kalian untuk bermain stick es krim. Yang kelompoknya rapi akan dibagi lebih dahulu. Anak-anak, kita akan lanjutkan. Materinya adalah games tentang menentukan nilai tempat, puluhan, dan satuan. Siap? Siap semuanya? Siap! Oke, siap, dengarkan. Bu, ibu minta angka 14. Puluhannya berapa, satuannya berapa? Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Yang sudah diangkat, hitungan ketiga dimulai. Satu, dua, tiga, angkat. Oke, yang belum tidak apa-apa, dilanjutkan dulu. Bu Guru akan cek. Coba Zara. Zara sini berdiri, nak. Kita lihat dulu hasil dari Zara ya. Coba dilihat, betul tidak? Tadi yang Bu Guru minta, berapa tadi dimintanya? 14. Coba Zara dihitung. Betul tidak? Yuk kita hitung sama-sama. Satu, empat, lima, delapan, sepuluh. Satuannya ada berapa? Satu, dua, tiga. Betul tidak? Kurang berapa? Satu. Kurang satu. Ada yang mau berbagi? Oke, terima kasih Keisha. Nah, ya jadi
Sudah betul ya? Berapa ini? Ini? Satu puluhan. Satu puluhan dengan? Empat satuan. Jadi nilainya satu puluhan berapa nilainya, nak? Sepuluh. Sepuluh ditambah? Empat. Berapa sepuluh tambah empat? 14. Oke, tepuk tangan untuk Zara. Udah, ya. Baik anak-anak, ada satu lagi. Silakan sekarang simpan dulu stiknya. Stiknya disimpan dulu. Bu guru akan memberikan sesuatu nih, ya. Oke. Nih, ini apa, Nak? Piring, ya. Kita ya, boleh mau pakai piring PMI atau yang piring Bu guru ya? Ya, ya. Sekarang Bu Guru kasih satu-satu. Siap semuanya? Siap. Oke. Yang nilainya puluhan disimpan di mana? Di piring. Kalau yang satuan di mana? Dipegang. Siap? Siap. Oke. Coba. Satu, dua, tiga. Bu guru minta tolong dipisahkan angka puluhan dan satuannya dari bilangan 15. Ayo. Yang sudah siap yang paling rapi. Ya. Kesha, coba Kesha maju, nak. Nah, Kesha sudah membawa piring dan stiknya. Coba kita lihat. Coba Kesha, silakan nak. 15, tunjukkan. 10 ada di piring. Kemudian? 5 ada di tangan. 5 ada di tangan. Iya, lalu? 1. Satuannya ada 1. Puluhannya? Puluhannya ada 1. Satuannya ada 5. Jadi semuanya berapa jumlahnya? 15. Ada 15. Anak-anak betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Kesha. Kesha anak hebat ya, sudah berani dan mempresentasikan hasil pemisahan nilai puluhan dan satuannya. Baik anak-anak, tadi kita sudah bermain dengan menggunakan piring, memisahkan nilai tempat, puluhan, dan apa, nak? Satuan apa? Nilai tempat, puluhan, dengan pipi apa? Satuan. Nah, sekarang nih yang paling rapi ibu ajak untuk bermain di luar. Siap? Jadi permainannya adalah anak-anak nanti yang tertib mengambil nomor, yeah. Lalu pisahkan puluhan dan satuannya. Sudah paham? Yeah. Ya, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, coba silahkan dibuka angkanya masing-masing. 14. Oke, kalau sudah dibuka angkanya, sekarang 19. Coba yang berhasil menemukan puluhan dan satuannya silahkan ditempel. Sip. Ya. Udah, sudah cukup baik. Oke, berbaris lagi. Berbaris lagi, perhatikan lagi hasil karya teman-temannya. Yuk, Kila. Kila, Femi. Yuk, lihat lagi ke sini. Lihat hasilnya. Tadi yang nomor 1 tadi dari Bu Guru ya, contohnya. Yang nomor 2 tadi dari siapa ya? 15. Coba dibaca Ara. 15. 1. 15, 1 hal. 1. 10-an. Dan? 5 satuan. Bagus, pintar Ara. Yang ketiga ini yang 14 siapa? Yang 14. Iya, yang 14. Aku. Ya, silakan Femi, coba. Ayo.
Femi, silakan. 14 sama dengan? Puluhan. Ini berapa? Satu. Satu? Satu puluhan dan? Empat satuan. Satuan. Jadi? 14. Pinter Femi. Terima kasih Femi. Ya. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah menempelkan nilai tempat. Memisahkan mana yang puluhan dan mana yang satuan. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar di luar hari ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke, yuk. Jalan ya. Yang tertib. Ya, disusul oleh Kalsa. Oke. Anak-anak, tadi seru ya permainannya di piring ya. Nah, kalau sudah bisa bermain memisahkan nilai tempat puluhan dengan satuan, sekarang tiba saatnya kita akan mengerjakan LK, lembar kerja. Siapa yang sudah siap? Oke, sekarang keluarkan pensilnya. Yuk. Sudah? Nah, sekarang kita dengarkan kelompok Pope akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan soal-soalnya. Ya, baik. Silakan kelompok Pope. Maju, yuk. Zalfa, kemudian Kanaya, ada Arkan dan ada Arci. Sayang, dibawa ininya. Diperhatikan ya, jawaban dari kelompok Pope sudah betul belum? Nih, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Pope akan menjawab soal nomor berapa ini ya? Nomor 1. Nomor 1. Iya, ada berapa semuanya? Tinggal sebutkan. 18. 18. Semuanya ada 18. 18 itu dari mana? Angkanya, angka yang Pope. 10. 10 ditambah 8. 8 sama dengan 18. Ah, 8. Sekarang puluhannya berapa? 18. 1 puluhan dan 8 satuan. Betul tidak anak-anak? Betul, tepuk tangan buat Pope. Sekarang yang nomor 2 oleh Arkan. Mana Arkan? Kita dengarkan, yuk. Kita dengarkan dulu. Yuk, Arkan nomor 2. Yuk. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 sama dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Betul tidak anak-anak? Betul, tepuk tangan dong semuanya. Iya, hebat sekali ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya anak. Oke, terima kasih. Anak-anak, sekarang LKS-nya kita kumpulkan di kelompok. Nanti ibu akan menilai. Ya, semuanya kumpulkan. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya adalah kita akan membuat kalimat dari kata-kata kegiatan siang hari. Masih ingat tadi kegiatan siang hari contohnya apa? Iya, Zelfa apa nak? Cuci tangan, bagus. Apa nak? Cuci kaki, bagus. Nanti satu-satu. Iya, Hafiz apa nak? Ganti celana. Sebentar. Oke, Kila apa Kila? Tidur siang. Semuanya jawabannya hebat. Ya, bagus. Ya, coba kita sama-sama tadi apa yang disebutkan? Cuci tangan. Yang berikutnya? Ada apa ini? Makan. Kelompoknya. Yang apa ini? Cuci? Cuci kaki. Dan ini ada apa? Tidur siang.
Tidur siang. Nah, anak-anak, Bu Guru akan membagikan kepada kelompok yang paling rapi. Nah, tapi satu kelompok hanya mendapat satu kartu kata. Ya, mendapat satu kartu kata. Lalu anak-anak, nah, lalu anak-anak melengkapinya dengan cara membuat kalimat. Contohnya seperti apa ya? Ada yang sudah bisa membuat kalimat? Coba membuat kalimat. Nih, Bu Guru contohkan ya. Misalkan ini Bu Guru menuliskan di sini tidur siang. Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan nih. Tidur siang nih di sini. Kita tempelkan, lalu kita buat kalimatnya ya. Nih, kita buat kalimatnya. Boleh menggunakan nama di depannya siapa tadi? Hafiz. Ya, Hafiz. Anak-anak tulis dulu di kartu yang kosong namanya, boleh Hafiz, boleh Zara, atau boleh siapa yang ada di kelas ini. Lalu setelah ditulis nanti tempelkan ya. Nah, tempelkan. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Hafiz tidur siang. Nah, ini namanya kalimat ya, seperti. Nah, anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Apa ini namanya? Membuat. Ya, membuat. Kalimat. Nah, kalau sudah siap, Bu Guru akan bagikan satu kartu kata tiap kelompok. Nanti ya, nanti ditempelkan di karton. Lalu anak-anak tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu di kartu yang kosong. Tulis kalimatnya di sini ya. Tulis ya. Ya. Namanya boleh, tulis katanya di sini ya. Oke. Siap? Mana kelompok yang paling siap? Tadi Ibu Guru sudah melihat satu persatu di kelompok kalian masing-masing membuat kalimat dari kata kegiatan siang hari. Semuanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Ya. Ibu senang kalian semuanya pintar membuat kalimat. Nah, hasilnya nanti kita akan tempel di mading ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, yuk kita mau berdoa. Sebelum berdoa, silahkan rapihkan dulu meja kursinya. Hari ini akan memimpin doa Fauza. Silahkan Fauza. Femi sudah siap? Bersiap. Hap. Membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Membeli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.